in Allah, Allah. سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله pada malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama dalam kuliah khas online pada malam ini di dalam slot hadis thulatsa. Hadis kita pada malam ini dianjur dan ditaja oleh Hafiz Shah Alam, moga-moga Allah merahmati beliau, diangkat kedudukannya pada sisi Allah, dilapangkan hatinya, dimurahkan rezeki, diampun segala dosa, dimasukkan dalam syurga, dimudahkan urusan dunia dan juga akhiratnya. Amin. Kita masuk pada hadis yang ketujuh. Allah tidak melihat anggota zahir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan daripada Imam Muslim radhiyallahu taala anha daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ia kepada tubuh badan kamu wala ila suwarikum
dan tidak melihat ia kepada rupa paras kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ia kepada hati-hati kamu. Wa amalikum, dan melihat ia kepada segala amalan kamu. Kita baca ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ia kepada tubuh badan kamu, dan ia tidak melihat kepada rupa paras kamu. Apa makna daripada makna itu? Maknanya Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, tidak melihat ia kepada tubuh badan kamu, maknanya tubuh badan kita tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Wala ila suwarikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ia kepada rupa parah kamu juga. Maksudnya tubuh badan kamu dan juga rupa parah kamu tidak mendekatkan kamu kepada Allah. Contoh, orang ni badannya steady. Dia badannya sadu. Jadi badan itu, tubuh badan itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu orang tu dia kurus. Orang ni gemuk, orang ni kurus. Tubuh badan tidak mendekatkan seseorang kepada Allah. Kawan tu badan elok, badan sadu, badan W contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan ni kurus. Jadi kurus ni lekehlah. Tak dekatlah dengan Allah. Hak badan gemuk tu, hak hebat tu, dekat dengan Allah lah badan dia gemuk. Dah, tak macam tu. Dia ni comel, lawa, cantik, handsome. Dekatlah dengan Allah sebab rupa pakai elok. Orang yang tak elok, hudur, tak cantik, tak dekatlah dengan Allah sebab tak cantik. Tidak. Ha, itu makna innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ia kepada hati-hati kamu. Wa amalikum, dan ia melihat kepada segala amal kamu. Maknanya tentu tempat pandangan Allah untuk Allah nak menilai seseorang dan mengangkat dan mendekatkan seseorang kepada dia, iaitu hati dan juga amalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka amal soleh yang kita buat, amal soleh yang kita buat, adakah kesan, adakah ada kesannya di hati kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amal soleh yang kita buat yang mengesankan di hati, itulah yang jadi asbab kepada Allah nak pandang kita. Mungkin seseorang itu dia tak buat amal banyak pun. Amalan dia mungkin sikit saja. Tapi amalan yang sikit itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang sedikit itu mungkin menjadi asbab kepada Allah merahmati dia, dan menjadi asbab dia masuk syurga dengan amalan itu. Maka sebab itu jangan pandang kecil semua amal yang kita buat, sekalipun amal itu kecil.
Seperti mana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau anta alqa akhaka biwajhin taliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata jangan kamu melekehkan sesuatu ma'ruf itu sedikit pun. Sekalipun amalan itu ialah kamu bertemu dengan kawan kamu dengan wajah yang ceria. Wajhin taliq. Mungkin ada orang yang tak pandang pun amalan yang macam tu. Jumpa orang, bagi muka ceria. Benda tu simple je. Jumpa orang, assalamualaikum, senyum sikit. Ada orang bagi salam, okey dah, tapi tak senyum. Berarti, dia, salam dia tu tak sempurna. Jadi jumpa orang, assalamualaikum. Orang dengar pun takut. Dia nak bagi salam ke, tak mau bagi salam. Bagi salam ni mengucapkan sejahtera ke orang. Jadi maknanya bagi salam ni, bagi elok, lepas tu senyum sikit. Secubit senyuman. Ha, jangan pelekehkan ma'ruf. Alah, tak apa, bagi salam sudahlah. Okey, semua amal yang kita buat, sekalipun kecil, tak kecil pada Allah. Dia ada nilaian yang Tuhan nak nilai kita. Tentu kita akan dekat dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sikit pun sebenarnya Allah yang bagi. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir." Sesiapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Sikit pun kita buat, sebenarnya Allah yang bagi. Jadi hargailah yang sikit tu. Yang sikit itu, pasti kita akan lihat balasannya pada hari dibangkitkan esok. Amalan yang kita buat ni semua kita tak ingat. Dari umur 15 tahun sampailah umur 70, 80, 90. Kita tak ingat semua hari kita buat. Maksiat yang kita buat pun kita lupa. Amalan yang kita buat pun kita tak ingat. Tapi semua tu ada tulisan dia. Semua itu tercatat dalam buku amal kita hak belah kanan dan tercatat pada buku amal kita hak sebelah kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah hadapkan kita di hadapan dia esok, dibacakan semua amal-amal kita, baik kita dan buruk kita. Semua tu kita ingat. Atau flashback balik tu kita ingat. Ha, betul. Waktu ni kita buat ni. Betul. Waktu ni buat ni. Saat ni kita buat ni. Bila kita tak ingat. Amal kemarin pun kita lupa. Hak kemarin dulu pun tak ingat. Apatah lagi yang bertahun-tahun dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita ingat hak besar. Tapi hak kecil, kita tak ingat langsung. Contoh. Tapi kita ingat satu masa. Tapi time dia, masa dia, kita tak ingat. Tapi kita tak tulis. Allahumma salli ala sayyidina. Contohnya, orang yang pernah pergi Mekah. Menangis di makam Rasulullah. Dia tahu. Tapi secara spesifik, tak ingat. Yang dia ingat, ya, pernah buat. Tapi tak ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, amalan kita buat sekalipun sikit, kita akan tengok balasan dia. Amalan jahat yang kita buat sekalipun sikit,
pun kita akan tengok balasan. Cuba tengok ayat yang Tuhan sebut dalam Quran. Dalam muka surat 31. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat amal setimbang zarah kebaikan, yarah, ia akan melihat. Dan siapa yang beramal setimbang zarah kejahatan, yarah, ia akan melihat. Zarah ni tahu zarah. Zarah ni pagi esok, soalan Sayyidina Muhammad. Waktu matahari naik tu pukul 9 tu ambil kasut, cuba ketuk ni. Tu berjuta-juta zarah. Tu berjuta. Satu zarah tu kecil teramat. Kebaikan kita buat. Mungkin kita tak pandang. Tapi balasannya kita akan tengok. Baik ke? Jahat ke? Kita akan tengok sekalipun kita tak pandang di dunia ni. Alah, apa je kita buat. Kita akan tengok tulisan tu. Balasan tu. Faham daripada sini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat amal kamu. Baik kamu dia tengok, jahat kamu dia tengok. Ada satu orang namanya Utbatul Ghulam. Utbah Al-Ghulam. Utbah nama dia. Ghulam itu gelaran dia. Utbatul Ghulam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ghulam anak budak. Utbah budak. Pasal apa dia panggil Utbatul Ghulam? Sebab dia kalau menangis, kalau bermunajat di hadapan Allah, dia menangis seperti budak. Tak ada menangis budak macam mana. Budak ni kalau dia menangis, dia teresak-esak. Cuba kenang kita waktu budak-budak dulu. Kadang-kadang, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sesuatu. Tapi tak dapat, waktu tu kita merajuk. Waktu kita merajuk, kita menangis. Menangis sungguh. Wow, 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 menangis. Mak kata, sudahlah. Tak pakai sudahlah, mak. Terus. Wow, 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 wow. Lepas tu, bila berhenti macam mana? Ha, itulah Utbatul Ghulam. Menangis sungguh depan Tuhan. Sampai teresak-esak. Ha, cerita teresak-esak ni boleh kita merujuk dalam hadis-hadis berkenaan dengan keadaan manusia di hari kiamat sebagai contoh. Manusia ni di padang mahsyar esok tak tahu nak pergi mana. Tak tahu lagi ke syurga ke ataupun ke neraka. Selepas Allah menghisap semua, baru tahu siapa yang ke neraka, siapa ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah masuk hawa yang ahli syurga, dah masuk syurga habis. Ahli neraka dah masuk neraka habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarik-tarik-tarik-tirai ni. Jadi ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahli syurga dah masuk syurga habis. Ahli neraka dah masuk neraka habis. Tak ada dah siapa lagi di padang mahsyar. Jadi, tempat yang orang duduk di tengah-tengah syurga dan neraka tu dia panggil A'raf. Dia panggil, orang yang duduk di situ dia panggil Sahibul A'raf. Pun tak ada lah. Jadi, siapa yang duduk di Sahibul A'raf? Orang yang duduk di Sahibul A'raf tengah-tengah di antara syurga dan neraka adalah orang yang mereka tak diutuskan Nabi. Mereka tak diutuskan Rasul. Jadi mereka duduk di Sahibul A'raf. Akhirnya Sahibul A'raf ni pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dimasukkan dalam syurga habislah. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat wa'amai mati.
Mati ni dibawa mai, dia letak di antara syurga dan neraka. Dirupakan mati ni sebagai seekor kambing. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah suruh malaikat mai sembelih mati. Sembelih yang dikatakan al-maut tu. Jadi malaikat pun sembelih. Sembelih mati. Bila mati dah disembelih, Allah pun kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wahai ahli syurga, hiduplah kamu selama-lamanya di dalam syurga. Mati dah tak ada. Allah ahli syurga kau. Seronok, tak tahu nak cerita. Melompat seronok pasal Allah kata hiduplah kamu selama-lama dalam syurga, mati tak ada lah untuk kamu. Allah seronoklah ahli syurga. Riang seronok, melompat, menari seronok. Allah Allah. Lepas tu Allah kata pula pada ahli neraka, wahai anak, wahai ahli neraka sekalian, masya-Allah Sayyidina Muhammad, kamu hiduplah selama-lama dalam neraka. Mati dah tak ada. Ahli neraka pula sebaliknya. Menangis, merau, menjerit. Oh. Menangis ni tak ada, tak ada pernah mereka menangis seperti itu di dunia. Allahumma salli ala sayyidina. Mereka tak pernah menempuh pengalaman menangis seperti itu dahsyat di dunia ni. Sebab di dunia ni kita duduk seronok ya. Menangis tak pernah macam tu. Punya menangis ahli neraka ni sampai lepas menangis teresak-esak. Jadi subhanallah, masya-Allah, sebab itulah pengalaman ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita tak ada pengalaman tu sebab kita tak Allah masuk ke dalam neraka, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, Utbatul Ghulam ni disebut dengan Utbah Ghulam sebab kalau dia menangis macam budak-budak. Satu hari selepas dia mati. Lepas dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang soleh bermimpi dia di dalam kubur dia. Orang soleh ni tanya, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah buat kepada kamu? Setiap orang soleh mimpi orang dalam kubur zaman salafus soleh, soalan macam tu biasa. Ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah buat kat kamu? Jawapan dia, habasani rabbi. Tuhan aku tahan aku. Berarti apa? Aku tak lepas dengan Tuhan. Tu. Hak soleh tu pun tak lepas dengan Tuhan. Jadi kawan yang tanya ni tanya, bima? Dengan sebab apa hang tak lepas dengan Tuhan? Dia cerita, satu hari aku musafir. Sampai di satu tempat, kami buka makan, kami makan. Waktu selesai makan, ayak nak basuh, nak cuci tangan ni tak ada. Jadi waktu tu kata Utbatul Ghulam, aku ambil tanah, sekepai tanah. Aku umpak-umpak tanganku macam tu untuk bersihkan tanganku. Kata Utbatul Ghulam, hak tu yang aku dikira salah dengan Tuhan sebab aku tak minta kebenaran Tuan Tanah. Aku tidak minta izin Tuan Tanah. Jadi macam mana kita nak lepas dengan Tuhan? Benda-benda hak kita buat yang kita ingat kecil sebenarnya besar. Nak pi toilet belakang, kasut kita depan, kita sarut kasut orang. Kita tak bak kasut, kita kasut tu ada tuan dia. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Macam mana kalau Tuhan nak kira tu salah kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk di asrama dulu. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Kita ambil syampu orang, kita pergi pakai di bilik ayam, kita tak bak ke orang. Kita ambil sabun orang, kita guna, kita tak beritahu kat Tuhan dia. Allah macam tu. Kalau ada laki-laki macam tu, banyaklah kita tak lepas dengan Allah. Macam mana nak kira? Contohnya kita naik kereta, sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu kita keluar daripada kereta jam, kita keluar sallallahu alaihi Muhammad.
Belah kiri, lepas tu kita pom pom ya. Jalan. Lepas tu bila 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 sampai sana, kita pun ambil signal pula, ambil kanan pula nak masuk balik. Allah sana. Tu dia panggil apa? Potong. Potong ten. Agak-agak kawan tu nak bagi ya. Kita pun bagi signal aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Sepatutnya kita bagi signal. Kalaulah kita tu betul-betul emergency, sallallahu alaihi Muhammad turun tingkap sikit. Kata, minta maaf. Tu kalau dia maaf, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dia tak maaf, dia kata ambil giliran dia. Macam nak lepas dengan Tuhan. No. Sebab tu ada satu orang ustaz kami, Ustaz Syauqi Ibrahim almarhum. Ustaz Aizat adik anak dia, ustaz. Lalu khidmat ayah, bawa ayah pergi kuliah. Dia kata ayah yang paling dia marah tu, lewat tak mana pun jangan potong orang. Dia kata jangan ambil hak orang. Ha, tu nampak. Jadi kebaikan sikit pun dia adalah kebaikan yang Tuhan kira. Kejahatan tetap kejahatan, pasti Tuhan kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itulah yang dikatakan Tuhan tengok kepada hati dan dia tengok kepada amalan kita. Tuhan ni yang dia pandang amalan kita ni bukan apa, sebab amalan kita ni ialah perkara yang kita nak kena bawa jumpa dia. Tu Tuhan kira. Sikit pun, sebesar zarah pun, hak tu bekal nak jumpa Tuhan. Cuba tengok ayat yang seterusnya pada muka surat 32. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, maka siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah amal yang soleh. Satu. Yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dalam hal ibadat, jangan bersyirik dengan Tuhan sikit pun. Ada satu orang guru kami. Itu di pondok dulu, sallallahu Muhammad. Dia mengajak sebelum subuh. Jadi saya mengajak sebelum subuh mengambil semangat dia. Sebelum subuh tu tak ramai pun orang, dalam lima orang gitu. Satu masa dia ke Pasir Tumbuh. Pasir Tumbuh waktu tu tok guru dia, Tok Guru Haji Hashim, ayah Hashim orang Kedah. Dia menantu Tok Guru. Bila Tok Guru tak ada, dia ganti pak mentua dia, sallallahu alaihi Muhammad. Dia mengajak kita Arab. Dia tak mengajak kita Jawi. Sebab dia mengaji Arab. Dia mengaji Mekah. Satu kitab yang dia mengajak, jadi wirid dia, ialah Tafsir Jalalain. Masa dia mengajak, lepas maghrib. Kitab Tafsir Jalalain ini habis, dia ulang. Habis, dia ulang. Habis, dia ulang. Dia menjadikan kitab itu wirid dia. Tutup guru, dia pun ada wirid ni apa? Wirid kitab. Habis, ulang. Habis, ulang. Ada tutup guru macam tu. Kitab lain, kalau habis tak ulang lah. Sambung macam lebih tinggi. Tapi tak ada ada kitab yang lepa habis ulang. Jadi Tok Guru Haji Hashim jadikan pengajian dia lepas maghrib Tafsir Jalalain itu ialah wirid dia. Ustaz kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pi ke Pasir Tumbuh. Sebab dia nak mengambil berkat majlis pengajian Tok Guru Haji Hashim. Jadi dia mai daripada Kedah ni, dia bawa kitab Pasal Jalan Lain sebab dia nak mengaji. Dia duduk mengaji tu,
tak nampak, kata dia pun tok guru, dia pun ulama, nampak dia macam budak-budak lain juga. Allahumma salli ala sayyidina. Ada seorang sahabat kita duduk tepi dia, dah tengok tok guru mai nak ambil berkat, duduk tepi tok guru. Waktu ustaz kita ni, ustaz ala sayyidina Muhammad, dia mengaji tak sejalan lain. Nak habaq kata dia ni tak mengaji macam dia tok guru, dia mengaji macam dia budak. Jadi bila mengajak ni, kitab tajal lain tu bahasa Arab. Tak sejalan lain ni, siapa-siapa pegang dia kena ada wudu. Dia tak macam terjemahan. Terjemahan, Quran terjemahan. Quran terjemahan tak perlu wudu, kalau tak ada wudu. Pasal kalam kita lebih banyak daripada kalam Allah. Tafsir jalan lain ni, kata ulama, dia kalau tak pernah tengok, tak faham lah. Dia tafsir Al-Quran yang ditafsir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, jalan lain, kalau siapa-siapa nak mengaji, siapa-siapa nak pegang, kena nak wuduk. Pasal dia lebih kalam manusia tu, sikit sangat daripada kalam Allah. Okey. Waktu mengaji ni, sahabat kita duduk tengok. Tok guru mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Buh makna ni, min makna apa? Daripada. Dia tulis juga, daripada. Ala makna apa? Ala. Atas. Dia tulis tak? Atas. Sedangkan Datuk Guru, tu ngaji macam budak. Kita ni mengaji Arab, kawan kita ni mengaji Datuk Guru. Kalau banah kita tak, kita tak buh lah. Tapi, tu kita buh juga makna. Pah-pah mengaji, nak tanya, ni muskil. Ish, ustaz buh juga makna-makna tu. Nak tanya ustaz. Siapa ustaz bos juga makna-makna tu. Dia kata bukan apa. Esok dia akhir esok. Waktu Tuhan timah amal saya, dia kata, masalah sinar Muhammad. Kut-kut amalan jahat saya jadi berat, amalan baik saya terjadi ringan. Haraplah Tuhan ambil makna ni, Tuhan buh di atas. Pahala hak tulis ni Tuhan buh di atas timbangan amal soleh saya, untuk memberatkan amal soleh saya. Tuaklah. Betul tu. Maknanya pasal apa? Sebab faham. Faham kata, benar baik ni, sikit pun Tuhan kira. Amalan ni, sikit pun kita buat, tetap Tuhan kira. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi maknanya, siapa-siapa yang yarju liqa rabbi, teringin nak jumpa Tuhan, apa kita kena buat? Falyamal amalan salihah, maka lakukanlah amal soleh. Buat amal soleh sebanyak-banyaknya. Sekalipun amal soleh tu hanya niat saja. Niat saja pun Tuhan kira lah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amal dia. Macam mana? Ada orang pergi di akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sampai-sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok pahala yang Allah bagi kat dia. Tu dia banyaknya. Bergunung-gunung pahala dia. Ish, ya Allah Tuhanku. Kita tak tahu lah pahala tu macam mana. Sampai kita boleh tengok pahala tu. Dia tengok pahala umrah. Ya Allah Tuhanku, pahala umrah kat aku. Aku tak pernah buat umrah pun Tuhan. Dia tengok pahala tu, dia tak pernah buat. Tak ada buat lagi. Macam-macam. Tuhan, aku buatkah semua ni Tuhan? Soalan daripada Tuhan. Aku tak buat lagi Tuhan. Ya, kata Allah. Tapi hal niat aku tak buat.
Hang niat nak buat. Niat mana ni? Niat yang sampai ke peringkat azam. Kalau aku ada, aku nak buat. Kalau aku ada duit, aku nak bagi. Kalau aku ada peluang esok, aku nak buat. Tapi tak sempat buat mati. Hak tu yang dikatakan, niyatul mu'min khairun min amali. Maka sebab itu, perbanyakkan niat nak buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat tentang tu. Melihat pada amalan kita yang kita buat dengan hati kita yang ikhlas. Dengan hati kita yang benar. Allahumma salli ala sayyidina. Okay, sebab itu hati ini hatilah perkara tempat yang kita kena perhati sekali sebab dia pandang Allah. Allah melihat hati untuk dia nak nilai dan dia nak perkirakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia menilai orang pada zahir. Allah menilai orang pada hati. Kita, Nabi kata, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita berhukum yang zahir. Allah menghukum yang dalam hati. Yang terahsia dalam hati. Kita nak hukum orang baik, lahiriahlah. Kita nak hukum orang tak baik, pada lahiriahlah. Kita tak telah hati dia. Lah hati jangan baca. Bila dia buat baik, kita kena kata baik. Jangan kata-kata, jangan pula kata-kata tak ikhlas ni buat baik ni. Siapa kita nak hukum orang? Hak tu bagi kat Tuhan lah hukum. Kita hukum. Bila dia buat baik, kena kata dia buat baik. Jangan bertikai pula. Ikhlas kat tu. Bukan hak kita nak menghukum orang. Kita hukum yang luar orang. Bila dia buat baik, kata dia buat baik lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hati dia, serah pada Allah. Kalau dia betul-betul buat baik, kalau dia betul-betul ikhlas dia buat, kita akan nampak kesan daripada buat, kesan daripada dia buat baik itu, kita akan dapat melihat di akhir amalan yang dia buat. Kalau dia buat benar baik, dia tak ikhlas, tak apalah, serah kat Tuhan. Nanti kita akan dapat melihat kesan daripada dia buat baik, tapi dia ada kepentingan, dia tak ikhlas, akan keluar juga hasil daripada buat hal tak baik tu. Tak boleh bohong. Sebab tu senang hidup ni. Hukum zahir. Jangan duk baca pada dalam-dalam. Masalah sebab. Kalau orang bagi, terima ya. Jangan duk tanya. Ikhlas ya. Tak payah baca. Hak tu keputusan akhir nanti. Terima dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Begitu juga orang kalau orang buat jahat. Kalau zahirnya jahat, masalah sebab. Kena kata jahat. Jangan duk kata, dia niat baik ni. Dia niat baik, cuma keluar jahat. Contoh dulu ada satu orang isteri pada pemimpin negara. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu ada satu orang pemain badminton negara. Pemimpin, isteri pemimpin negara ni dia minat badminton. Dan dia penyokong kuat kepada sukan badminton ni. Satu masa pertandingan badminton Sa'ala Sayyidina Muhammad, pemain badminton negara ni dia menang. Bila dia menang Sa'ala Sayyidina Muhammad, isteri pemimpin negara ni dia tak nak cerita, dia punya syok tu dia pergi peluk. Pergi peluk pemain badminton ni. Hak dia peluk tu bukan anak dia, bukan anak nakal dia, orang lain. Orang pun kata, apa ni pergi peluk orang lelaki ni? Apa jawab? Saya niat baik. Niat saya baik. Dia tak boleh. Benar hak jahat, kena kata jahat. Niat baik tak terpakai. Hukum zahir. Walaupun dia kata, saya niat saya ikhlas. Niat saya baik. Tak boleh kata baik kalau perbuatan tu tak baik.
perbuatan tu hukumnya haram. Baik. Jadi baik kita ni mula di mana? Hati kita. Sebab tu akhlak ni, bila kita akhlak, akhlak ni ialah yang keluar di luar kita ni. Assalamualaikum. Akhlak baik, hati yang baik mengeluarkan akhlak yang baik. Assalamualaikum. Hati yang kotor dan buruk mengeluarkan perangai yang kotor dan buruk. Tu orang panggil akhlak buruk tu. Orang kata tu akhlak baik tu. Akhlak ni hak luar, hak keluar mai tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Kalau hati kita baik, keluarlah hak baik. Kalau hati kita jahat, keluarlah hak jahat. Dan akhlak ni tak perlu fikir-fikir. Akhlak ni terus dia keluar. Assalamualaikum Muhammad. No? Contoh. Saya pernah ziarah Tuan Guru Haji Abdullah Samah. Untuk kita ni Tuk Guru yang masih ada. Ninggai Patih Mat, tapi Tuk Guru jelah dah lagi. Kita orang Kedah ni, pakulah kita ni. Kira, alhamdulillah lah. Patih tak ada, paku kita ada lagi. Kok ni. Pasumi ada lagi. Tok Guru jelah ni, Tok Guru besar. Waktu zaman dia muda, Allahumma salli ala Muhammad, dia utama. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni dia dah tua. Tapi, alhamdulillah lah, kita tengok dia sihat. Waktu tu saya baru balik Mesir. Umur dalam hujung 20-an. Pergi ziarah Tok Guru. Bila ziarah Tok Guru ni, masalah Sayyidina Muhammad, saya tu tak tahu jadi macam mana, tak tahu. Selalunya kita salam Tok Guru ni, kita cium tangan. Tapi otak kita pergi melayang ke mana, tak salam Tok Guru, masalah Sayyidina Muhammad. Kita tak sempat nak teringat, nak cium tangan, dia cium tangan kita. Allahu Akbar, terbalik kuang. Baik. Rupa-rupa Tok Guru ni, dia panggil dia macam tu. Tetamu ni, dia bawa rahmat. Patut dia dimuliakan. Ishnu. Banyak orang, banyaklah orang cerita. Tok Guru, dia suka cium tangan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi, perbuatan yang dia buat tu, dia tak peduli. Faham? Orang nak kata apa Tok Guru cium tangan orang. Tak, dia tak baca. Yang dia baca, orang ni bawa kebaikan. Tetamu main rumah kita, dia bawa rahmat. Dia balik daripada rumah kita, dia buat keluar dosa kita pi. Mulia tak dia? Tinggi makam Tok Guru Haji Abdullah Samah. Perangai yang baik, dia keluar tanpa fikir. Pasal hati tersangat baik. Begitu juga orang yang buruk. Orang yang buruk ni, selalu mengambil kesempatan di atas kebaikan orang. Bismillah. Jadi, ni kadang-kadang orang kaji. Kita ni nak ambil kesempatan senang, kita senang sangat nak ambil kesempatan di atas orang yang baik. Akhirnya orang yang baik sepanjang masa terkena dengan orang. Sebab dia sangka orang baik macam dia. Dia tak tahu orang macam-macam nak merancang kat atas dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka buruk seseorang dengan sebab hati dia buruk, baik seseorang dengan sebab hati dia baik. Allahumma salli ala. Kita tak payahlah contoh-contoh, benda tu dah umum. Cuba tengok hadis pada kemudian muka surat 33. Nabi sebut, ala wa inna fil jasadi mudah, iza salahal jasadu kullu, wa iza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Nabi kata, ketahuilah bahawasanya dalam diri seseorang itu ada segumpal darah.
Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baiklah semua badan kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia rosak, rosaklah keseluruhan badan kita. Itulah hati, kata Rasulullah. Sebab itu nak ubah orang, kena ubah hati. Islam ialah agama yang menawan hati orang. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu Islam memulakan permulaan mengubah manusia, mengubah hati. Orang ni dia mudah tertawan kalau orang berbuat baik kat dia. Maka sebab itu dak Islam ni dia mula dengan dakwah. Dia ajak orang buat baik. Orang yang ajak buat baik mesti dah orang baik. Orang baik ialah orang yang menterjemahkan kata-kata dia dengan tingkah laku dia. Hak dia cakap tu, orang boleh tengok perbuatan dia. Itulah orang baik. Maka sebab itu, sepanjang sejarah, pendakwah Islam datang bawa Islam dengan peribadi. Dengan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mudahlah masyarakat masuk Islam sebab tertawan dengan perangai dan akhlak. Allah. Khususnya Nusantara ni. Nusantara ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tak masuk Islam dengan peperangan. Orang masuk Islam dengan dakwah. Pendakwah-pendakwah mai jadi pedagang, peniaga, membawa Islam dan mengubah masyarakat Nusantara untuk mudah mereka masuk Islam. Agama apa ni? Pegangan hampa ni. Hampa agama apa? Lembut, berakhlak mulia. Agama kami Islam. Isteringinya jadi macam hampa. Tengok akhlak baik, orang teringin nak jadi. Seronok jadi macam mereka. Masalah Sina Muhammad. Mainlah orang nak masuk agama hampa. Lebat macam mana? Itu yang mengubah masyarakat Nusantara masuk Islam. Sebab akhlak. Orang yang jahat-jahat, ubah hati dia. Bila berubah hati dia, berubahlah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila dah ubah hati, maka dia pun berubah. Itu Islam, kalau dia tawan orang, dia tawan sekali dengan diri orang tu sekali. Tapi kalau orang tawan dia, orang yang dapat menawan jasadnya sahaja. Hati tak boleh tawan. Sebab kita berakidah. Inilah orang Islam. Sebab itu, masalah Sina Muhammad, itu dia panggil seruan kita pada agama, dia panggil dakwah. Bila kita nak ajak orang, ajaklah orang dengan diri kita tu. Pun melakukan yang kita seru, yang kita ajak. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, India, benua India. Benua ni makna, benua makna tanah yang, satu tanah yang luas, yang orang duduk. Itu dia panggil benua. Kita ni tak panggil benua, dia panggil alam buana. Alam Melayu dia panggil alam buana. Pasal apa? Sebab tempat duduk orang Melayu ni, dia tak macam, dia tak berbenua. Benua Afrika, benua Eropah, benua India. Kita ni berpulau-pulau, pecah-pecah. Itu dia panggil alam buana. Bismillah. Tentera Islam mai daripada jauh bawa tentera untuk menyampaikan Islam, membuka negara-negara Islam.
ke benua India. Pemimpin tentera itu bernama Muhammad bin Al-Qasim, umur 17 tahun. Semua 17. Luqman umur 17. Memimpin tentera, bawa tentera daripada jauh main nak membuka India. Umat Islam ni dia bukan mula dengan perang, dia menawarkan Islam. Sampai di perbatasan sempadan nak masuk negara tu, dia petawarkan Islam. Aslim taslam. Islamlah kamu, kamu akan selamat. Makna tawarkan kepada raja negara tu masuk Islam. Kami nak apa? Agama kami ni macam ni, agama kami ni begini, Tuhan kami hak ni, macam ni, macam ni, macam ni. Menceritakan agama. Masuklah agama kami. Kalau hang masuk agama kami, kalau hang raja, hang tetap raja. Kalau hang menteri, hang tetap menteri. Merintahlah negara ni. Lepas tu agama yang hampa dah masuk ni, itu agama kami, kami akan tinggalkan para ulama kami, belajarlah agama kami melalui ulama kami. Mau tak tu? Kalau lepas tak mau, tak apa. Okey, tak ada masalah. Hampa turun jadi penjil. Hampa turun daripada jadi raja. Menteri, turun jadi mana menteri. Baik kami jadi raja, baik kami jadi menteri. Ni kami nak merintah ni, tengoklah. Kami nak merintah. Selalunya, kalau Islam menawarkan hak tu, akhirnya, rakyat akan masuk Islam. Sebab tengok Islam itu indah. Assalamualaikum Muhammad. Akan mubah dengan sendirinya. Macam ni no, merintah no. Hebat agama. Masuk Islam. Kalau tawaran yang kedua tu ditolak, barulah kalau macam tu, dan apa tak mau, kita perang. Perang tu untuk menurunkan hamba. Hak raja turun jadi raja, hak menteri jadi menteri. Kami paksa kamu turun sebab kami nak merintah, kami nak tunjuk agama kami ni macam ni. Islam ini adil. Islam penuh dengan rahmat. Bila lepas tengok, lepas depa dipaksa turun, lepas tengok Islam tu indah, ghalibnya akan masuk Islam juga. Pilihan ketiga Islam. Pilihan ketiga baru perang. Tentera Islam ni bila demai, orang tahu lah. Lagi sebulan nak sampai, dah rasa gerun musuh di negara. Gerun. Ni dia panggil khasaisul Rasul. Kelebihan yang ada pada Rasulullah. Tentera Islam lagi nak sampai, orang dah rasa gerun. Dia punya perang dia, Syiah slogannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boom. Dalam hati musuh goyang. Lepas Islam perang tak pernah kalah. Selalu menang. Sebab Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mailah tentera Islam. Bahtera. Berkapai-kapai. Daripada jauh datang ke benua India. Orang India ni, bila tahu kata sampai negara tentera Islam ni, pakat lari masuk bukit. Pakat lari masuk gunung. Tinggal kampung halaman, tinggal rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata aliha adhillah. Itu saya. Raja-raja kalau masuk sebuah negara, apa? Mereka akan merosakkan negara itu, afsaduha. Dan menjadikan kemuliaan rakyat negara itu jadi hina. Itu pasien raja-raja kalau tawan sebuah negara. Tapi tidak Islam. Jadi depan ni duk anggap macam tu lah. Hari-hari, pagi-pagi, bila pagi-pagi nak tengok apa? Depa tahu dah negara Islam, tentera Islam dah menarik. Selalunya kalau raja-raja lain masuk sebuah negara, lepakkan bakat kampung. Kalau ada orang perempuan, lepakkan perkosa wanita-wanita kampung itu. Itulah yang dianggap oleh orang-orang India. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi-pagi, keluar nak tengok. Asap naik tak? Tak ada. Esok, lagi sekali, tak ada.
ku asap naik di bakat kampung, tak ada. Sampai 2 3 hari depa kata, kita kena keluar tengok tentera. Poi. Keluarlah orang kampung menunggu ramai-ramai. Tentera Islam sambut rakyat India yang keluar daripada gunung ni. Allahumma salli ala sayyidina. Sambut. Ish, tentera apa ni? Tak pernah jumpa. Tengah-tengah duk layan orang-orang India ni. Tiba-tiba melintas anak-anak gadis India. Jangan duk bayang hak hitam tu, bayang hak Kashmir tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ni Muhammad Al-Qasim ni, umur 17 tahun, pemimpin tentera, umur Luqman. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba lintas anak gadis India. Warak, semua tunduk. Terkejut orang India. Ni akhlak. Faham tak akhlak? Itu menyebabkan orang India mula masuk Islam. Akhlak. Okey. Jadi makna mereka berperang dengan akhlak. Akhlak menewaskan musuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik daripada mana perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Letih sampai di satu tempat, Nabi kata kita berhenti tadi, pekat berehat, tidur, letih sebelum subuh. Tak larat jalan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil satu posisi, satu pohon pokok. Nabi kita tidur bawah pohon pokok tu, masya-Allah sayyidina Muhammad. Nabi gantung pedang dia di pokok tu, Nabi kita tidur. Rupa-rupanya Nabi diintip. Satu orang tu diikut Rasulullah dalam rombongan ni. Masya-Allah sayyidina Muhammad, dia bercadang aku nak bunuh juga tu Muhammad. Dia kata, oh, tentu dia tidur. Dia mendekati Rasulullah yang letih. So, tidur. Dia ambil pedang Nabi, salah sena Muhammad, dia buka, letak di tengkuk Rasulullah. Bila letak tengkuk Nabi, Nabi jaga. Langsung dia kata, siapa nak selamatkan engkau daripada pedang ini? Siapa nak selamatkan engkau daripada pedang ni? Kalau dia terujuh macam tu, matilah Rasulullah. Apa Nabi kata? Allah! Sebut Allah tu. Terlepas pedang. Sebab Nabi mengucapkan Allah daripada hati dia. Allah! Habis. Nabi ambil pedang pula, Nabi kata. Siapa pula yang nak menahan engkau daripada pedang ni? Ya, syait. Tak ada siapa. Nabi tarik pedang dia. Mimbuh balik. Kalau boleh Nabi nak bunuh, boleh? Boleh. Masuk Islam dengan akhlak Nabi. Memaafkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali panglima perang. Sebelum daripada perang, perang bersedaging, dia perang tiga orang dulu. Mana tokoh apa? Pahlawan apa? Keluar mai. Okey, kita lawan dulu. Kalah hak pertama. Mati ditikam. Siapa lagi? Sampai tiga orang. Sayyidina Ali selalunya ialah orang yang memulakan peperangan. Dia yang mula dulu. Tak pernah lawan dengan dia. Dapat mengalahkan dia. Dia kalahkan orang. Satu masa dalam satu peperangan, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali dapat tewaskan seorang musuh, mengalahkan dia sampai ke bantu rebah. Sayyidina Ali nak tikam dia, dia sempat. Fuh! Meludah Sayyidina Ali kerana Allah. Kena muka Sayyidina Ali. Dia kalah dah. Dia jatuh dah. Tapi dan lagi. Tuish. Kena muka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali katakan akhlak tu. Dia berhenti. Dia berhenti. Dia berhenti. Baru dia tikam. Pasal apa? Sebab dia tak mahu membunuh dalam keadaan marah. Kena ludah dengan muka. Dia membunuh hanya kerana Allah. Tu akhlak. Law tu juga. Boleh settle. Sebab akhlak. Faham tak? Kita ni waktu tu kalau tuludah muka terlupa kerana Allah, tikam terus geram. Faham tak?
Tu katakan hati, kalau dia baik, baik semua. Kalau dia buruk, buruk habis. Sebab itu, kadang-kadang kata beruntung orang yang jahat berkeliling orang baik. Faham tak? Allahu Akbar. Orang baik ni banyak memaafkan. Sebab itu dalam sejarah peperangan As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, peperangan dengan tentera Salib, dari Richard dan Lionheart tu, masalah Richard dan Lionheart, Richard berhati singa. Perang dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sultan Salahuddin ni perang, bila tentera Salib nak kalah, mereka minta berdamai. Sultan Salahuddin terima perdamaian. Lepas tu perang pula, mereka minta berdamai pula, terima perdamaian. Perang lagi, minta damai lagi, terima perdamaian. Sampai orang bertikai, sampai bila nak terima ni? Allahumma salli ala. Patutnya lepas nak kalah tu terus bagi kalah. Faham tak? Islam berperang dengan akhlak. Dah orang nak berdamai, damailah. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai di Richard dan lain hak ni, dia sakit, jatuh sakit. Nak bila tentera Salib ni, bila ketua tentera Salib jatuh sakit, jadi peperangan dihentikanlah. Tunggu dia lega. Sebab dia panglima perang tentera Salib. Yang kata Salahuddin ni, Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Taib. Jadi orang duk cari ubat nak bagi lega ketua tentera Salib ni, tak jumpa-jumpa ubat yang boleh bagi lega. Salahuddin ni dia peran sebagai seorang pahlawan, gentleman. Dia menyamak sebagai satu orang ahli perubatan. Dia nak merawat Richard the Lionheart. Salah Sunnah Muhammad. Jadi orang bagi masuk. Buka-buka muka, tengok-tengok muka Salahuddin. Terkejut. Sepatutnya Salahuddin Al-Ayyubi, dia boleh bagi racun, bagi mati. Tapi bukan tu cara Islam. Aku nak bagi hang lega, kita lawan sama-sama. Faham tak? Aku nak bagi hang sembuh, lepas tu kita berlawan di medan. Lega? Mari lawan. Tu Islam, nak cari mana? Seadil itu Islam. Sama juga. Tentera Islam sampai di Azerbaijan. Kita bacakan Bukit Azerbaijan dengan Bukit Armenia kan? Dan cerita malam kemarin di Suratul Kahfi. Islam masuk di Azerbaijan dengan cara perang. Sebab lepas tak mahu turun. Bila perang menang Islam, maka masuklah tentera Islam ni. Daripada selatan masuk sampai ke utara. Penuh tentera Islam menguasai Azerbaijan. Zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka naiklah Islam memerintah Azerbaijan. Tiba-tiba, sampai sepucuk surat kepada Sayyidina Umar. Surat ni mengandungi pengaduan. Kata Islam itu adil. Nabak dekat Amrul ni, ketua khalifah Islam yang duduk di Madinah ni, tentera Islam hak yang buka negara ni tak adil pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sampai kat Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar hantar balik surat kepada ketua tentera perang di Azerbaijan, membuat pengarahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentera Islam yang dah masuk daripada selatan sampai ke utara, arahkan keluar balik di sempadan. Keluar untuk apa? Perang lain. Faham tak? Tak pernah berlaku masalah. Perang lain. Dah kan patah tak adil, kita perang lain. Kalau kita berani baik itu, dah menang dah kan? Takut perang lain kalah pula. Akhirnya tentera Islam keluar daripada utara ke selatan sempadan.
dah masuk, bukan boleh serta-merta keluar semua. Dia mengambil masa, mengambil masa berhari-hari. Nu daripada utara nak keluar selatan tu, jalan kaki. Tentera Islam keluar ni dilihat oleh rakyat Azerbaijan tepi jalan. Tengok keluar nak perang lain. Sampai akhir rakyat kata, kami dah tengok adil Islam. Kami nak Islam merintah. Allahumma salli ala sayyidina. Kami nak Islam merintah, kami dah tengok adil Islam. Rakyat yang nak. Faham tak? Jadi raja dan pemimpin yang menakwa kata tak adil, tapi rakyat dah nampak adil Islam. Masuk balik. Betul. Jadi Azerbaijan diperintah oleh Islam. Ha, tu Islam menawan hati betul. Ha, ini agama kita. Alhamdulillah. Jadi sebab itu, orang Islam mesti mengekalkan akhlak. Hari ini, buruk Islam dengan sebab akhlak orang Islam. Agama kita dah indah. Agama kita hebat. Tapi orang Islamlah yang menjatuhkan imej Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah hadis yang kita baca ni. Nabi sebut, inna Allah la yanzuru ila alsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kalau macam tu, berelok, berkemai, hati bagi elok, dan amal bagi elok, sebab dia tempat pandangan Allah yang Allah nak menilai kita. Rupa parah ni orang tengok. Ha? Hati tempat Allah tengok. Jangan kita memperelokkan rupa parah dalam keadaan kita meninggalkan tempat yang Tuhan tengok. Kita duduk bagi elok yang orang tengok. Percantik yang Tuhan tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih daripada kita jaga tempat pandangan orang ataupun tempat yang orang tengok. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada Hafiz Syahlam. Moga-moga Hafiz Allah angkat kedudukan dia. Allah mudahkan urusan dia. Jadikan dia sebaik-baik hamba Allah. Allah bagi hidayah dan taufik berkekalan pada dia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم تعصفك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.